Sobat Lentera, bersama saya Sofia dalam Lentera Flash. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 mulai mengalami lonjakan tinggi di Indonesia per hari ini tanggal 8 Februari 2022. Dan bahkan Sobat Lentera di Jakarta sendiri pun saat ini memasuki kasus COVID-19 yang tertinggi. Yakni di sini bisa Sobat lihat bahwa ada 63 ribu kasus di Jakarta. Nah, gimana nih kira-kira menurut Sobat Lentera? Sobat Lentera bisa menuliskan komentar di bawah ini ya. Dan untuk Sobat Lentera sendiri, jangan lupa selalu memakai masker kemanapun kalian berada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.